Hai semua, selamat datang di Games Aten. Okey semua, kembali lagi di video saya. Video kali ini saya nak review, iaitu review rumah. Okey, ni saya tak tahu apa nama rumah ni, jadi saya panggil review rumah cute. Tak tahulah cute ke tak cute. Tak apalah, jomlah langsung saja kita review dan stay tune, jangan ke mana-mana dan tengok video ini sampai habis. Okey. Okey, jadi saya buat dekat wedding chapel. Jadi itu dia. Tada. Ha. Okey, ni saya buat rumah dia warna orange, orange cair. Jadi dia macam pelik sebab saya memang tak reti nak buat rumah. Ini memang saya buat dengan pemikiran saya sendiri. Okey. Langsung saja kita review. Okey, saya dah tekan kepada walk mode. Okey, rumah dia warna orange, orange terang, tak tahu orange cair dengan campur dengan warna tak tahu ni yang warna orange pekat ke apa ni, tak tahu merah ke apa. Okey. Sini saya ada letak macam tak tahu apa benda. Memang tak tahu apa benda nak panggil. Okey, ni lantai dia macam ni, bentuk lantai luar dia. Okey, sini saya ada letak tempat kerusi dekat luar untuk kat luar warna orange. Okey, sini kita ada basikal, ada 3 basikal, ada warna apa saya tak tahu warna apa. Dia macam team orange rasanya. Team orange. Ha ni warna ni. Saya tak tahu apa nama warna ni. Okey, sini ada warna orange. And ni macam mana? Peach sebenarnya. Warna ni sama dengan rumah ni. Sebenarnya warna peach lah. Warna dia bukan orange. Rumah ni bukan warna orange tapi warna peach. Itu je. Tak ada apa-apa pun kat luar ni sebenarnya. Okey. Sini depan ni ada pasu pokok, iaitu pokok-pokok. Dekat halaman luar ni saya tak letak apa-apa pun pokok-pokok. Sebab dia pelik sangat. Rumah dia macam pelik. Atas tu tingkap dia tengah-tengah. Okey, tak apalah, langsung saja kita review kat dalam. Okey, sini luar ni tingkap dia corak macam tu sebelah kiri and sebelah kanan macam ni coraknya. Okey, kita naik ni ada tangga. Saya guna pintu sliding door. Sini ada tempat turun juga, iaitu tangga. Tangga dia tak nampak je, dia warna coklat. Okey, ni tangga dia. Jap. Gelap lah, saya tukar shadow je. Kan terang macam ni. Kita masuk ni kan. Sebelah kiri iaitu ada ni. Ada jambat hadiah. Tak tahu kenapa saya tak hadiah. Kotak-kotak lah macam tu. Lepas tu sini ada 2 rak. Okay, sini. Okay, ni pintu dia memang terkeluar. Jadi saya memang tak tutup kan. Biar je macam tu. Okay, sini ya tingkap. Tingkap corak macam ni. And sini ada kaca. Kaca rumah mini. Rumah kecil-kecil. Ni sebagai hiasan je lah. Okay. Atas tu ada lampu bola. Sekarang saya dah pakai lampu bola dah. And ada aircon. Aircon. Okay, sini pun ada kaca tingkap lah. Orang panggil tingkap. Bentuk dia macam ni. Okay, sini ada drawer. Cuba letak barang-barang kan. Kunci ke apa kan. Sini tak ada kunci. Sini ada lampu bola juga. Lampu bola warna dia, lampu dia warna putih. Okey, kita masuk ni pintu rumah ni, pintu depan ni kita akan masuk. Depan dia adalah meja makan. Meja makan untuk 4 orang. Okey, bawah dia ada karpet. Karpet bulu-bulu kot rasanya. Ni lantai ni sama juga macam kat luar. Okey, sini ada ruang tamu. Ruang tamu. Iaitu warna macam merah. Merah-merah sikit. Merah-merah kan. Sini ada meja bulat kaca.
saya TV dengan TV rak nak tak boleh lalu lah. Okay, sini ialah tempat duduk juga. We nak terkeluar kaki dia. Okay. Apa ni kat ruang tamu ni ialah ada tingkap kat belakang ni. Tingkap kaca lah, kaca. Ni belakang ni kita ada nampak dekat situ ada repair shop dengan dekat dengan hospital. Okay, sini ada iaitu ada meja, ada pasu, pokok, sedikit cherry blossom. Okay, sini ialah dapur. Okay, dapur dia kecil je, biasa je. Okay, sini ada meja hitam and ada microwave. Okay, sini ada peti ais sama warna macam dekat rumah, dengan apa, rumah macam serba warna sangat lah. Okay, sini ada dapur and atas ni ada almari. Kenapa tak boleh naik, tak boleh buka eh? Takpelah, ada dua almari iaitu sebenarnya closet. Betul ke? Tak ingat. Okay, itu je ruang kat sini, kat ruang bawah ni. Okay, sini ada iaitu rak buku, macam rak perpustakaan. Ada rak buku banyak. Sebab saya dah tak tahu, saya letak je lah rak buku banyak-banyak kat sini bagi dia orang baca. Tu je. Sini ada ni kapit juga, kapit macam bulu-bulu. Tapi sebenarnya petak yang meja makan tu bulat. Tu je lah rasanya. Okay, sekarang kita naik ke tingkat atas pula. Jadi tangga ni saya buat ada apa, warna coklat. Coklat. Okay, sebelah ni tangga ni ada ni apa nama, kaca tingkap. Okay, kita naik ni ada kapet ni sama warna macam tangga. Okay, sini ada kaca besar kat tengah-tengah ni. Okay, kita ada poster. Dia seperti poster. Ini ialah macam dikira gambar poster-poster. Kan, unik juga kan sebenarnya. Okay, ada lampu bola kat atas tu besar. And sini pun ada lampu bola. Okay, ni macam gelap sikit lah. Saya tukar kepada shadow lain pula. Ni terang. Okay, ni bagus. Okay, sini ada meja hitam tiga. Saya letak macam pasu sebenarnya silinder. Lepas tu saya letak pokok cherry blossom. Ni sebagai hiasan lah dalam bilik ni lah. Okay, sini ada piano. Piano putih sebenarnya. Sini pun ada poster juga, gambar cherry blossom. Poster-poster gambar lah, gambar. Lepas tu sebenarnya jadi gelas lah. Ni je bilik dia. Ni tada. Okay, sini kita naik ni ada tangga. Ada tempat penghadang. Iaitu kaca. Jadi bila orang naik tu tak adalah nak jatuh. Bila orang duduk kat sini tak adalah nak jatuh sangat kan. Okay, sini ada macam tak tahu apa benda orang, tapi saya letak lampu. Itu warna apa yang biru eh. Biru. Okay, sini belakang ni ada rak. Tapi saya kosong sebab dah penuh. Sebab saya buat rumah ni menggunakan props nak dekat 100 lebih rasanya. Memang makan masa juga. Memanglah makan masa. Cuma guna props tu yang banyak tu nak buat rumah. Dalam isi tak isi apa-apa lagi. Sebaik cukup. Sini ada piano warna putih. Bawah dia ada silinder. Silinder dia warna merah-merah. Okay. Sekejap. Okay, sini ada di punya belakang ni ada ni meja dengan piano kecil je. Okay, sini ada rak buku juga. Okay, sini ialah bilik air. Bilik air kecil je lah. Okay, sini ada kapet bilik air untuk airnya. Sini ada toilet, bathtub, ada pipe dua kat situ dengan shower. And ni je lah, kecil je. Drawer dengan apa,
Sinki and cermin. Saya tak guna cermin bulat sebab saya dah biasa guna petak punya. And ni letak rak macam bersegigi ke apa kan. Di sini tak ada apa-apa lah. Atas tu ada lampu wall lamp sebab dah tak cukup dah props, jadi saya guna wall lamp je. Sini ada rak buku 2. Okay, sini ada baju. Almari baju 2. And sini ada iaitu meja alat soleh untuk perempuan lah kan. Mana ada buat rumah untuk lelaki kan. Sini pun ada macam ni, tak tahu. Alah, biasan je. Okay, sini ada poster basikal warna putih. Okay, sini pun ada katil warna sama dengan ada selimut dia, tidur dia. Okay, selimut. Okay, sini sebelah katil ni ada kerusi, ada laptop, ada file, buku-buku and meja tu je. Tapi saya suka lah yang ni poster. Dia kena poster lah, cantik lah. Tu je lah. Jadi dia tak banyak lampu sebab tu saya buat kaca kat depan ni supaya tak gelap. Rasanya tak ada benda dah nak review. Ni saya suka campur jadinya. Macam pelik tu tak? Tapi wah, unik jadinya. Unik juga sebenarnya. Tu je lah, tak ada apa-apa dah. Ini je saya mampu buat. Okey semua, sampai di sini saja video kali ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Okey semua, kalau semua suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye semua, see you next video. Bye.